kejadian tu berlaku lebih kurang 2 minit je macam tu. Sekejapan saya pun sempat angkat baju bawa masuk, itu je. Terus datang dapur dah terang. Selalu kita tengok orang je sebelah-sebelah ni dulu, kampung-kampung depan ni pernah kena. So hari ni bila kena kat diri sendiri, berdebar ada, nak sedih pun ada. Dalam Bidang Tanjung Berdara telah ada 17 buah rumah yang dipukul ribut. Tapi kesemuanya tidaklah sebabkan berlaku kemalangan jiwa. Kebanyakan rumah-rumah yang dipukul ribut ni dalam kawasan Air Hitam Darat, Air Hitam Pantai dan Padang Kebunting. Semua tidak ada mengalami sebarang kecederaan. Kecuali rumah-rumah ini telah diambil tindakan segera oleh pejabat Japrun untuk di pembaikan dan penambahbaikan rumah-rumah yang telah pun dipukul ribut tadi. Terima kasih kepada pejabat daerah, pejabat kebajikan daerah yang telah segera datang untuk memberi bantuan, dipantau oleh Tuan Pemulu Dr. Tanjung Berdara. Saya ucap terima kasih dan saya telah lihat mangsa-mangsa ribut ini semuanya berada dalam keadaan yang tidak membimbangkan. Terima kasih semua. Tadi tak terfikir pun akan sampai bantuan. Fikir adik-beradik dululah, mana nak cari semua. Bila dengar ada bantuan ni, lega lah.